Oke, selamat siang. Masih kembali di Dua Dunia. Jadi pada siang hari ini, mohon maaf sekalian ya, karena hari ini ekspresinya pada siang hari. Dikarenakan kalau malam hari itu di sini katanya sesuatu yang membuat kita bulu-bulu kita merinding. Gak percaya, kita saksikan saja. Konon ceritanya ada seorang anak SMA di sini yang meninggal. Entah kenapa dan entah mengapa kalau malam hari kata penjaga piket di sini itu sudah ada bangku-bangku yang sudah yang berisi gitu. Untuk lebih jelasnya mari kita tanyakan ke narasumber. Selamat siang Pak Ayu. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Ya, kami di sini dari SMK Negeri 1 Kawali yang akan menanyakan itu bagaimana ceritanya. Konon katanya di sini tuh ada suara-suara yang aneh kalau malam hari, apakah benar? Ya benar sekali, jadi kejadian itu bermula ketika pada suatu hari ada seorang siswa dari SMA ini yang meninggal, entah bagaimana ceritanya. Saat itu dia seperti sedang mengerjakan tugas yang numpuk-numpuk itu. Sampai suatu ketika sebuah petir datang menyambar. Di sini kononnya terjadi kebakaran, tapi ketika saya datang di pagi hari sudah bersih, tidak ada apapun sama sekali. Dan bisa kita rasakan sini juga ya, pada saat ini memang mungkin situasinya tidak sekental saat malam hari, tapi bisa dilihat mungkin ada kursi yang melayang-layang gitu ya, meskipun tidak terlihat sekali, tapi cukup nah. Ya ini buktinya ada perampokan ini. Mungkin udah atau gitu? Mau nanyakan lagi nih, untuk siswa yang meninggal tadi itu perempuan atau laki-laki atau setengah-setengah gimana? Dua orangnya perempuan sama laki-laki. Oh. Cuma anehnya itu yang perempuan itu kan otomatis langsung menjerit lari. Yeah. Tapi yang laki-laki malah masuk ke ruangan, setelah itu tidak kembali sama sekali. Sampai sekarang belum keluar. Apakah sudah diadakan netralisir di kelas ini? Sudah, di sini sudah sering kali dilakukan investigasi netralisasi dari para dukun-dukun, tapi entah kenapa para dukun sudah menyerah dan dari tim dari investigasi tersebut tidak dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Oke, terima kasih atas konfirmasinya ya. Jadi langsung saja kita akan mengadakan ekspedisi bersama Bapak Ustaz. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, saya di sini dari Dua Dunia yang akan mengadakan ekspedisi di sini. Mohon bantuan dari Bapak Ustaz. Ya, terima kasih. Ya. Untuk modelnya kan sebagai men. Ya, dari pedesnya siapa? Saudara Iqbal, silakan duduk dulu. Baru punya tidak terkurang. Berang-berang semua. Nojio kadio. Nojio. Sahaya. Oh, mana dia? Pintu. Banyak mana? Jauh. Ayo nangis kelas sama. Kamari keluar. Orang mana si Ayo aja? Jauh di situ, di gunung. Kenapa mau aja? Abi ini putuskan. Gara-gara saha? Abi ini menuju ke sambar petir diputuskan lagi. Isi apa wong yang kayak sambar petir lah? Tuju, sonten nih. Nah, itu sama gambar udah sekolah di dia. Tapi galau. Ya, pada naon si Dani. Si Dani yang mau ke mana cangkeang? Ini tuh COC. Di Jawa tuh. Duka. Sama lagi nama Cok Pina Hoi dah. Ya. Mau ngangkang ke deh? Mau apa deh? Ih. Aduh mana mau Allah-Allah bisa. Gade! Mati kita ayo. Bucot banget mana? Ayo
iya duduk lain mana kumaha ya? Kasep juga si boy. Ya mawat atau wajin atau jurinya atau gigi sabang sana. Ya mana gitu? Ayo bejal mah iya mah. Ya jarwa butut. Balik ke, balik ke, balik, balik. Nyak, 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 tapi mana kudu kasep lah. Kudu kasep. Balik ke lah, capek. Balik, balik, capek. Balik, balik. Salah. Di itu jauh sepala apa orang mah. Mau tak menengok yuk? Ke balapan. Di mana? Jauh. Aing jadi beda di sana lagi. Ke Bogor nanti ke Bogor aing tadi mah. Oh, bisa lah pindah aja ya mah. Balik teh yang balik. Ulah hari yang budak RPL hiji. Kerek nu geulis. Di tenda awet dia mau nu geulis. Mane butut. Coba. Mane? Aing udah pernah banget tuh. Sah. Ini. Lah moal. Iya. Bios bedok, aing balik bae. Siap di sini, siap. Nyaa. Mangga. Nyaa. Awas yang mengerian baru dan air. Heeh. Heeh. Suara yang